Selamat sore, selamat datang di Sutan Takdir Ali Syahbana Memorial Lecture, Kuliah Kenangan Sutan Takdir Ali Syahbana, yang diselenggarakan oleh Akademi Jakarta bekerjasama dengan Dewan Kesenian Jakarta. Terima kasih kepada teman-teman media dan hadirin dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat, yang telah bergabung bersama kami sore ini. Saya Rebecca, anggota Komite Teater Dewan Kesenian Jakarta, akan memandu jalannya program. Sutan Takdir Ali Syahbana Memorial Lecture adalah sebuah program yang diselenggarakan untuk selalu menghidupkan semangat dan cita-cita Sutan Takdir Ali Syahbana, Ketua Pertama Akademi Jakarta, yang memperlihatkan keterbukaan Indonesia sebagai bangsa adalah sebuah hal mutlak demi kemajuan seperti tercermin dengan sikapnya dalam polemik kebudayaan tahun 1935. Pada Sutan Takdir Ali Syahbana Memorial Lecture tahun ini, Akademi Jakarta mengundang Profesor Dr. Musdah Mulia untuk menyampaikan pokok-pokok pemikirannya. Hadirin, sebelum kita memulai, sedikit mengenai Akademi Jakarta. Akademi Jakarta adalah Dewan Kehormatan Seniman dan Budayawan, ditetapkan oleh Gubernur Ali Sadikin tahun 1970, dengan tugas pertama memilih calon anggota DKJ, kemudian dikukuhkan oleh Gubernur. Kedua, memberikan penghargaan kepada ciptaan seni yang mutunya luar biasa dan penghargaan untuk pencapaian seumur hidup. Kemudian memberikan masukan pada gubernur menyoal persoalan kebudayaan dalam arti yang luas. Sutan Takdir Ali Syahbana, Muhammad Said Rekso Hadi Projo, Mokhtar Lubis, Afandi, Asrul Sani, Dejaya Kusumo, HB Yasin, Popo Iskandar, Rusli Sujatmoko adalah 10 anggota pertamanya. Akademi Jakarta memilih sendiri pengganti bila salah seorang anggota meninggal dunia. Dan setelah Ali Sadikin, Gubernur DKI Jakarta menetapkan pula anggota Akademi Jakarta. Kini anggota Akademi Jakarta berjumlah 17 orang, saat ini diketuai oleh Seno Gumira Aji Dharma dengan Ratna Rianti Arno sebagai wakilnya. Hingga hari ini Akademi Jakarta telah berusia 51 tahun. Mari kita saksikan sedikit video profil singkat mengenai Akademi Jakarta hari ini. Hadirin sekalian, untuk menyambut pidato Profesor Musdah Mulia, saya mengundang Bapak Seno Gumira Aji Dharma selaku Ketua Akademi Jakarta untuk memberikan kata sambutan. Silakan Pak Seno. Terima kasih. Selamat sore. Saudara-saudara tercinta, Sutan Takdir Ali Syahbana, yang lebih akrab dikenal sebagai STA, lahir pada tahun 1908. Artinya, ketika polemik kebudayaan yang berlangsung dalam tiga tahap, yakni pada Agustus-September 1935, Oktober 1935, April 1936, dan Juni 1939, pemikiran yang terus menantang sampai hari ini menyeruak dari kepala seorang muda berusia 27 tahun. Terandaikan masih muda, tetapi matang dalam keyakinan. STA dengan semangat tinggi melayani kritik yang datang dari tokoh-tokoh seperti Sanusi Pane, Poerbatjaraka, Sutomo, Cindarguni, Adi Negoro, M. Amir,
dan Ki Hajar Dewantara. Sudah umum diketahui, perdebatan yang dimulai 10 tahun sebelum kemerdekaan RI itu adalah perihal jalan yang harus dipilih oleh bangsa Indonesia untuk mencapai kemajuan. Isi perdebatan dapat dirujuk dari buku Polemik Kebudayaan, susunan Ahdiat Kami Harja. Tetapi yang dianggap perlu dikutip di sini justru suasana polemik tersebut, seperti dicatat oleh Cindar Bumi. Polemik yang dilakukan antara Tuan STA di Betawi dengan Tuan Sutomo di Surabaya menarik hati benar. Bukan saja oleh halus budi bahasa yang diperdengarkan oleh kedua belah pihak, tetapi pula lebih-lebih oleh karena dari masing-masing pihak tidak dimajukan serangan semata-mata untuk mencari kemenangan, tetapi hanya untuk mencari kebenaran sahaja. Polemik yang begini namanya sehat. Dan suara seperti itu sayang sungguh jarang benar terdengar. Kita sudah berada di tahun 2021. Dan catatan dari tahun 1935 itu ternyata masih berlaku. Indonesia membutuhkan polemik yang sehat. Ini membuat Akademi Jakarta akan terus menyediakan forum Sultan Takdir Ali Syahbana Memorial Lecture agar suara yang kritis dan menggugah, tajam dan membangunkan, cerdas dan menyadarkan, sesuai semangat STA, tidak pernah absen dalam perjalanan bangsa ke masa depan. Adapun perkenalan tentang Saudara Musdah Mulia, yang diundang untuk menyampaikan pemikirannya kali ini akan dibawakan oleh anggota Akademi Jakarta, Saudara Bambang Harimurti. Salam. Terima kasih Bapak Ketua Akademi Jakarta, Profesor Dr. Musdah Mulia dan para hadirin acara kuliah kenangan Sultan Takdir Ali Syahbana 2021 yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini saya mendapat kehormatan dari rekan-rekan Akademi Jakarta untuk mewakili mereka dalam memberikan pengenalan sosok pemberi kuliah STA Memorial Lecture 2021, yaitu Profesor Dr. Musdah Mulia, AMAPU. Izinkanlah saya melakukan pengenalan ini tidak secara objektif ilmiah dan membosankan ala Profesor Descartes dan Einstein, tapi mengikuti jejak Niels Bohr dan Erwin Schrödinger yang memberikan toleransi pada pengaruh hubungan antara pengamat dan objeknya dan menjelaskan bahwa objektivitas amat bergantung pada waktu dan lokasi sang pengamat dan objek yang diamatinya. Bahkan karena hampir 4 dekade saya berkarya sebagai wartawan, mohon permakluman jika saya menyampaikan perkenalan ini lebih sebagai storytelling alias mendongeng, kegiatan profesi yang diglorifikasi dengan nama keren jurnalisme. Harus saya akui, saya tidak ingat persis kapan pertama kali mengenal Profesor Dr. Musdah Mulia. Tapi nama beliau betul-betul terpatri pada sel memori otak saya sekitar bulan September atau Oktober 2008, yaitu saat saya datang menghadiri persidangan Panglima FPI di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberi dukungan moral pada para saksi penyerangan brutal terhadap para pendukung inklusivisme yang sedang menggelar acara di lapangan Monumen Nasional dan mengakibatkan banyak korban luka, termasuk luka berat. Para saksi saat itu mendapatkan tekanan kuat dari kelompok berjubah ala Ku Klux Klan yang mengintimidasi mereka agar tak berani bersaksi. Hari itu saya datang agak terlambat dari jadwal, tapi persidangan belum dimulai. Ruang pengadilan sudah penuh sesak, semua kursi terisi, dan sebagian besar pengunjung terpaksa berdiri berdempetan. Dominasi pendukung Panglima FPI yang mengenakan seragam jubah putih dan rajin meneriakkan takbir serta yel-yel khas kelompok ini terasa amat kental. Di luar gerombolan ini, hanya ada segelintir pengunjung lain yang terbedakan dari baju yang dikenakan, termasuk Profesor Musdah Mulia yang duduk tenang di kursi pengunjung. Sesaat setelah persidangan dibuka oleh majelis hakim,
Tiba-tiba seorang yang berseragam FPI bertakbir dengan suara lantang, lalu memerintahkan semua pengunjung untuk berdiri dan berdoa. Para pendukung Panglima FPI yang sedang duduk pun langsung berdiri dan menyuruh pengunjung yang lain turut serta. Suasana menjadi tegang dan boleh dikata semua pengunjung pun akhirnya terintimidasi dan berdiri. Kecuali satu orang. Profesor Dr. Musdah Mulya tetap duduk di kursinya dengan tenang. Keadaan pun menjadi semakin menyeramkan karena penolakan berdiri itu menerbitkan banyak hardikan dari para pendukung FPI padanya. Bahkan sebagian sambil menunjuk tangan. Saya pun mencari polisi berseragam agar lebih aman. Tapi tak seorang pun terlihat di ruangan. Untungnya pertempuran mental itu tak berlangsung lama. Biarkan saja, biarkan, kata seorang pengunjung yang kelihatannya dianggap komandan. Dan ia kemudian memimpin doa. Saya lihat Profesor Musdah Mulya ikut menadahkan tangan, tapi membaca doanya sendiri. Pemandangan ini pun melekat erat di memori saya. Sedikit mengingatkan pada kisah heroik Rosa Parks yang menolak pindah dari kursinya di sebuah bus di Amerika Serikat. Tapi bagi saya kejadian ini lebih mengesankan. Ini jelas memenuhi kriteria John Fitzgerald Kennedy saat menulis Profile in Courage tentang keberanian untuk menyatakan kebenaran yang diyakini, kendati harus melawan arus utama dan menghadapi berbagai intimidasi yang menyertai. Keberanian menyampaikan kebenaran yang diyakininya secara sistematis dan kritis adalah ciri utama seorang intelektual. Dan Profesor Musdah Mulya jelas memilikinya. Belakangan saya mengetahui bahwa setahun sebelum peristiwa itu, perempuan kelahiran Boni ini melayani debat terbuka dengan Abu Bakar Ba'asyir, pendiri Pondok Pesantren Nguki di IAIN Surakarta, di kota yang menjadi markas utama ulama berpaham radikal yang 4 tahun kemudian dijatuhi hukuman penjara 15 tahun karena terbukti terlibat dalam kegiatan pelatihan teroris di Aceh. Profesor Musdah Mulya terbang dari Jakarta ke lokasi debat itu sendirian saja. Juga ketika ia terbang ke Afghanistan tahun 2012 untuk menghadiri pertemuan para ulama termasuk 3 ulama Taliban di negeri yang sedang porak-poranda oleh perang saudara. Sempat meremehkan kehadirannya, para ulama itu berbalik menjadi sangat hormat. Telah mereka beradu ilmu agama di acara itu. Saya tidak heran dengan perubahan sikap mereka. Karena sebagai ahli peneliti utama perempuan pertama di Kementerian Agama, tingkat pemahaman Islam Profesor Musdah Mulya memang sangat mumpuni. Ia meraih gelar doktor dari IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 1997 dengan disertasi berjudul Negara Islam, Pemikiran Politik Husain Haikal, dan melakukan penelitian langsung ke Kairo untuk menggali pemikiran negarawan Mesir ternama itu. Saya beruntung sempat menyaksikan kepiawaian aktivis kesetaraan gender dan pembela kaum termarginalisasi ini saat mengeksersikan ilmu pengetahuan Islamnya dalam sebuah perjalanan dari Jakarta ke Doha selama sekitar 8 jam. Itulah saat doktor yang lulus dengan predikat amat baik dan meraih penghargaan sebagai doktor teladan IAIN Syarif Hidayatullah untuk tahun ajaran 1996 dan 1997 ini berdebat dengan Dr. Din Samsudin dan Dr. Haji Hidayat Nur Wahid tentang berbagai aspek ajaran Islam termasuk dalam politik di ruang kelas bisnis yang praktis hanya dihuni kami berempat. Perdebatan seru itu meyakinkan saya bahwa ajaran Islam memang sejalan dengan humanisme, inklusivisme, kebangsaan, demokrasi, dan pembangunan yang berkesinambungan. Argumen-argumen yang disampaikan Profesor Musdah Mulya, yang tak hanya hafal seluruh ayat Quran dan fasih berbahasa Arab, tapi juga sangat memahami konteks turunnya ayat-ayat tersebut, memang amat meyakinkan alias nyaris mustahil untuk dibantah. Itu sebabnya penulis sekitar 50 buku ini dipercaya mengisi banyak entry dalam ensiklopedia Islam yang terbit tahun 1993, ensiklopedia hukum Islam yang terbit tahun 1997, dan ensiklopedia Al-Quran yang terbit pada tahun 2000. Lingkungan Islam memang habitat ibu dua anak ini sejak kecil,
Ayahnya, Haji Mustamin Abdul Fatah, adalah seorang intelektual yang sempat menjadi komandan batalion dalam tentara Islam Indonesia pimpinan Kahar Muzakkar yang kemudian memilih ikut amnesti. Ibunya, Haji Buwaidah Ahmad, adalah gadis pertama di desanya yang menyelesaikan pendidikan di pesantren Darul Dakwah Wal Irsyad di Parepare. Kakeknya, Haji Abdul Fatah, adalah seorang mursyid ternama di jamaah tarekat Khalwatiyah. Suaminya, Kiai Haji Dr. Ahmad Kipraya, adalah seorang guru besar di Universitas Islam Nasional. Profesor Dr. Musnah Mulia yang meraih banyak penghargaan internasional ini menyebut jasa Profesor Dr. Harun Nasution sebagai dosen pembimbing yang menumbuh kembangkan pemikiran kritisnya dan menghargai Sultan Takdir Ali Sabana sebagai tokoh yang menggiringnya untuk mencintai budaya dengan huruf kapital B sebagai bagian dari nilai-nilai Islami. Kini, seandainya STA masih hidup, beliau pasti amat bangga melihat Profesor Dr. Musdah Mulia memaparkan pandangan tentang pentingnya penguatan literasi agama sebagai strategi meningkatkan peradaban kita. STA yang selalu memprovokasikan keyakinannya bahwa umat Islam Indonesia seharusnya mampu menciptakan kebudayaan yang membawa negara pada kemajuan, saya bayangkan akan menyebut Profesor Dr. Musdah Mulia sebagai seorang perempuan Renaissance. Hadirin yang saya hormati, marilah kita dengarkan paparan pidato kenangan Sultan Takdir Ali Sabana 2021 oleh Profesor Dr. Musdah Mulia AM APU. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pertama-tama saya ingin menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Akademi Jakarta, bekerjasama dengan Dewan Kesenian Jakarta, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan Sultan Takdir Ali Sabana Memorial Lecture tahun ini. Saya akan menyampaikan selamat dan terima kasih kepada Bapak Seno Gumira Aji Dharma, ya, pimpinan Akademi Jakarta, dan juga kepada Ibu Ratna Riantiarno. Saya kira ini pasangan yang sangat serasi untuk memimpin Akademi Jakarta. Juga kepada Mas Bambang Harimurti. Wah, itu pengenalan CV-nya itu terlalu provokatif ya menurut saya. Juga kepada Dolorosa Sinaga, terima kasih untuk ikon patung kebudayaan yang luar biasa, saya telah menerimanya. Juga kepada seluruh staf Akademi Jakarta yang telah bersusah payah mempersiapkan acara ini dengan sebaik-baiknya. Juga kepada seluruh undangan yang menyaksikan kegiatan Sultan Takdir Ali Sabana Memorial Lecture ini, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Terima kasih. Ketika menerima undangan Sultan Takdir Ali Sabana Memorial Lecture sekitar bulan April lalu, saya termenung ya, lama memandangi lembar surat undangan tersebut. Seketika melintas ya wajah guru saya yang terhormat Sultan Takdir Ali Sabana, terbayanglah suasana 30 tahun lalu, sekitar tahun 1990 dan 1991, dua tahun ya saya menyimak serangkaian kuliah beliau di Pascasarjana UIN Jakarta. Ketika itu masih bernama IAIN, Syarif Hidayatullah. Belakangan baru saya tahu bahwa Sultan Takdir Ali Sabana adalah salah seorang penggagas atau orang yang melontarkan gagasan pentingnya mengubah IAIN menjadi UIN. Karena dengan mengubah UIN itu berarti membuka kesempatan bagi
mahasiswa untuk mempelajari ilmu-ilmu umum. Jadi bukan hanya sekedar ilmu-ilmu agama di perguruan tinggi Islam. Jadi gagasan ini adalah sebuah gagasan yang luar biasa yang dilontarkan oleh Sultan Takdir Al-Syahbana pada tahun 80-an. Tetapi baru dapat direalisasi tahun 2000-an. Ya, oleh karena itu menurut saya ini satu pembelajaran buat kita semua untuk tidak lelah menyampaikan gagasan baru yang mungkin pada waktu disampaikan itu dianggap sebuah gagasan yang konyol ya, tetapi dengan berkembangnya peradaban masyarakat, insya Allah gagasan-gagasan hebat itu akan direalisasikan. Pada waktu kuliah-kuliah, dalam kuliah-kuliah itu beliau membuka pikiran saya tentang sebuah dunia yang penuh keindahan, dunia kebudayaan. Dengan cara memukau, beliau memperkenalkan kepada kami tentang kebudayaan barat yang disebutnya dengan kebudayaan modern. Dengan tiga pilar utama, yaitu pengembangan ilmu pengetahuan, pengembangan teknologi, dan penguatan ekonomi. Aneh sekali ketika itu saya langsung meyakini bahwa kebudayaan inilah yang sejalan dengan cita-cita Islam. Kemampuan berpikir kritis yang begitu kuat ditanamkan oleh Sultan Takdir Al-Syahbana menggugah kesadaran kemanusiaan saya untuk mempertanyakan secara kritis tentang banyak hal dalam kehidupan ini, tak terkecuali tentang kehidupan keagamaan. Saya sering sekali bertanya, apakah penting agama itu? Nah, ternyata belakangan menarik ya bahwa pertanyaan inilah yang diungkap oleh Pew Research Center sejak 2015 dan tahun 2020 menempatkan Indonesia sebagai negara religius. Mengapa? Karena mayoritas penduduknya dalam survei tersebut itu menjawab agama itu sangatlah penting. Menarik bahwa survei tersebut juga mengaitkan kemajuan suatu negara dengan sikap keagamaan masyarakatnya. Hasilnya, penduduk agama berkembang cenderung menganggap agama itu sangat penting dalam kehidupan. Sebaliknya, masyarakat di negara-negara maju cenderung mengabaikan agama. Tingkat religiositas negara itu berbanding terbalik ya dengan tingkat kemajuan bahkan juga tingkat kebahagiaan sebuah masyarakat. Survei tersebut juga mengkonfirmasi sejumlah riset. Salah satunya adalah riset dari Islamicity Indices yang memilih 10 negara Islami. Menarik ketika dia menyebutkan 10 negara Islami yang termasuk diantaranya adalah Selandia Baru, Nederland, Belanda, ya, Swedia, Irlandia, Switzerland, Denmark, Kanada, dan Australia. Sebaliknya, skor negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam itu cenderung rendah, seperti Indonesia. Nah, sungguh ironis menurut saya, karena mestinya negara dengan penduduk religius bisa lebih maju. Mengapa? Karena masyarakatnya diselimuti nilai-nilai spiritual, sehingga mereka potensial memiliki integritas moral. Kondisi itu akan menginspirasi mereka melakukan kerja-kerja kebudayaan, membangun peradaban yang lebih maju. Namun, gambaran tersebut tidak sesuai dengan realitas sosial dalam masyarakat, termasuk dalam masyarakat Indonesia contohnya. Dalam masyarakat Indonesia kita melihat secara kasat mata sebuah paradoks yang luar biasa, paradoks antara kesemarakan beragama, atau lebih tepatnya disebut kehebohan beragama, dan kebangkrutan moralitas. Kita melihat rumah-rumah ibadah penuh di mana-mana, apalagi ketika perayaan hari-hari besar agama. Akan tetapi, kesemarakan atau kehebohan beragama itu tidak menjamin tumbuhnya kualitas spiritual dan integritas moral masyarakat. Lihat saja berita-berita utama yang berseliweran di media, baik cetak maupun online, tak pernah sepi dari kasus-kasus pelanggaran hukum dan kasus-kasus kriminal berupa penipuan, pembunuhan, kekerasan terhadap perempuan, kekerasan dalam rumah tangga, KDRT, korupsi dengan segala kejahatan lain yang mengikutinya, perilaku aparat yang begitu represif dan otoritarian, juga diikuti oleh sikap-sikap anarkis masyarakat yang sudah bosan-bosan menunggu keadilan. Begitu juga beragam bentuk kekerasan berbasis agama dipertontonkan secara vulgar di mana-mana. Umumnya terjadi bersamaan dengan event-event politik. Sungguh memalukan ya. Belum lagi termasuk pemberitaan yang jarang muncul akibat media juga sering mengalami rabun jauh. Seperti tindakan pelanggaran hak asasi manusia oleh negara dan pemerintah.
itu terjadi di mana-mana. Eksploitasi lingkungan oleh korporasi-korporasi raksasa, dan tentu atas izin pemerintah. Ini juga jarang diberitakan. Selain itu, ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial di Indonesia sudah berada di titik nadir. Bayangkan ya, kekayaan 4 orang terkaya konglomerat di Indonesia itu setara dengan kekayaan 100 juta orang miskin. Betapa itu menjadi sebuah penyakit sosial dalam masyarakat kita. Betapa masifnya perampasan tanah, penggusuran, dan lainnya sebagai akibat ideologi fundamentalisme pasar bebas atau yang disebut dengan neoliberalisme seperti terbaca dalam catatan konsorsium pembaruan agraria. Tentu menghadapi semua ini tentu bukanlah agama yang salah. Melainkan kebanyakan penganut agama itu belum mampu menghayati agama sebagai jalan pembebasan dari beragam krisis kemanusiaan. Karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, tudingan lalu menuju kepada agama Islam. Sejatinya, semua penganut agama mengalami krisis kemanusiaan serupa. Kondisi krisis inilah yang menjadi salah satu perhatian Sultan Takdir Ali Syahbana. Dalam banyak tulisannya, misalnya dalam tulisannya berjudul Etik Islam untuk Etik Dunia yang Sedang Tumbuh. Beliau menjelaskan seharusnya umat Islam Indonesia mampu menciptakan kebudayaan yang membawa negara kepada kemajuan. Kebudayaan adalah hasil dari keaktifan atau daya budi manusia. Dalam konsep STA, manusia adalah makhluk tertinggi, malahan lebih tinggi dari malaikat. Karena itu manusia bukan hanya ditugaskan berserah diri mengabdi kepada Tuhan, melainkan dengan kecakapan yang diberikan Tuhan dalam bentuk budi, menciptakan kebudayaan di tengah-tengah alam semesta. Manusia harus mampu mengembangkan ilmu, mengembangkan teknologi, mengembangkan ekonomi untuk kemaslahatan semua manusia, sehingga dapat hidup sejahtera, penuh perdamaian. Namun kenyataannya umat Islam abai terhadap pengembangan ilmu, teknologi, dan ekonomi, sehingga mengalami krisis berlarut-larut, sehingga ya kehidupan mereka lebih banyak diliputi tahayul, mitos, dan konflik. Itulah sebabnya mengapa Sultan Takdir Al-Syahbana membangun Pusat Pengkajian Islam atau Center of Islamic Studies dengan tujuan mengedukasi umat Islam agar menghayati konsep Tauhid sebagai inti ajaran Islam. Dalam konteks inilah STA menggagas pembangunan masjid dengan arsitektur yang sangat unik. Puncaknya bukan berupa kubah, melainkan simbol bunga berkembang dengan 5 kelopak. Saya selalu ingat ya penjelasan mengenai ini di dalam kuliah-kuliah beliau. Bunga berkembang melambangkan pikiran bahwa seseorang yang mencapai tingkat tauhid, yakni penyerahan sepenuhnya kepada Sang Pencipta, maka dengan sendirinya kehidupan duniawinya pun harus berkembang. Mestinya seperti itu. Agama seharusnya membuat manusia hidup lebih bergairah, menciptakan kebudayaan dengan penuh tanggung jawab, bersolidaritas, penuh kasih sayang kepada sesama, maupun juga kepada makhluk lain di sekitarnya. Dalam penjelasan beliau, 5 kelopak bunga itu melambangkan ketauhidan, kesadaran bahwa semua agama menjunjung kemahaesaan Tuhan, kekhalifahan manusia sebagai makhluk tertinggi, pentingnya ilmu untuk membangun kebudayaan, dan terakhir pentingnya usaha ekonomi yang hakikatnya adalah memakai hukum-hukum Tuhan demi memenuhi keperluan hidup manusia yang layak, baik di dunia sebagai khalifah Tuhan. Terkait pentingnya pembangunan ekonomi ini, Sultan Takdir Ali Syahbana berulang kali menulis dengan nada gemas ya kalimat berikut, dan saya sangat suka ya kalimat ini. Siapakah yang mengatakan bahwa syarat untuk akhirat yang kekal dan bahagia adalah kemiskinan, kemelaratan, dan kebodohan di dunia? Jadi ini menggugah kesadaran kita tentang pentingnya kita mengubah situasi sosial masyarakat Islam ataupun juga masyarakat agama di berbagai tempat. Demi menggugah kesadaran umat Islam tentang pentingnya kebudayaan industri, beliau menulis sebuah makalah berjudul Kebudayaan Industri, Manusia Islam, dan Etik Islam. Di sana antara lain beliau menjelaskan kebudayaan industri itu berpokok pada pengetahuan objektif, sikap objektif terhadap alam dan manusia, serta cara berpikir yang logis. Sebetulnya telah dikembangkan sedemikian rupa oleh para filosof Islam seperti Al-Kindi, Ibn Sina, Ibn Rushd, dan lainnya. Tetapi umat Islam setelahnya tak lagi meneruskan tradisi pengembangan ilmu tersebut, dan tradisi itu kemudian diambil alih oleh para ilmuwan di Barat.
saya sangat menyayangkan bahwa mayoritas umat Islam bersikap tidak apresiatif ya terhadap pandangan-pandangan Sultan Takdir Ali Syahbana. Alih-alih menerimanya secara kritis, mereka lebih banyak menuduh STA sebagai kebarat-baratan, lepas kendali, dan mendewakan Barat. Semua tuduhan itu menurut saya tidak beralasan. Bagi saya, Sultan Takdir Ali Syahbana hanya ingin menyadarkan umat Islam tentang warisan berharga yang ditinggalkan oleh Rasulullah dan para pemikir Islam terdahulu, tentang pentingnya nalar kritis. Bukankah Al-Quran berisi ratusan ayat yang mengingatkan manusia untuk menggunakan akalnya? Ada banyak sekali ayat yang berakhir dengan kalimat, afala ta'akilun. Apa kamu enggak menggunakan nalar kritismu? Afala tatadabbarun. Kenapa kamu enggak melakukan penelitian-penelitian yang mendalam? Afala tanzurun. Mengapa kamu tidak melakukan upaya-upaya penyelidikan, upaya-upaya observasi, dan sebagainya? Karena itu pentingnya ilmu pengetahuan juga sangat ditekankan dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi. Bahkan Rasul menjadikan kemampuan menulis sebagai salah satu bentuk mahar dalam perkawinan untuk orang-orang yang tidak memiliki harta. Ya. Bahkan juga kemampuan menulis atau kemampuan dalam ilmu pengetahuan itu menjadi salah satu syarat untuk pembebasan seseorang dari perbudakan. Itu menarik kan bahwa ilmu pengetahuan itu sangat berharga. Bahkan juga kita semua pasti tahu ya bahwa ayat pertama dalam Al-Quran itu berbunyi Iqra. Tetapi saya tidak mengartikannya sebagai perintah untuk membaca. Jauh lebih luas dari itu. Bahwa kalimat Iqra dalam Al-Quran itu memerintahkan untuk penguatan literasi. Agar betul-betul kita menjadi umat yang melek literasi. Yang mengerti tentang banyak hal ya yang terkait dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan juga kemampuan ekonomi. Karena itu bagi saya, melalui kemampuan literasi kita paham bahwa kebudayaan Barat sebagai produk manusia juga memiliki kekurangan dan ketidaksempurnaan. Karena itu melalui nalar kritis kita hendaknya mampu memilih dan memilah aspek mana dari kebudayaan Barat yang selaras dengan nilai-nilai Islami, yang tidak selaras tak perlu kita ambil. Jadi karena itu kemampuan berpikir kritis ini merupakan modal yang sangat penting ya dalam kehidupan manusia. Tapi justru itulah yang hilang dalam kehidupan kita akhir-akhir ini. Pertanyaannya lalu, seperti apa sih sebetulnya potret keagamaan masyarakat? Mungkin saya bisa minta panitia untuk menampilkan ya image nomor satu tentang gambaran. Nah, inilah gambaran sebetulnya ya yang diambil oleh Pew Research Center dan beberapa survei lainnya menunjukkan bahwa Indonesia itu adalah penduduk yang sangat mencintai agama. Bagi saya sih ini adalah justru modal yang terbaik, sebuah modal sosial. Bahwa dengan religiosity itu dapat kita jadikan sebuah modal untuk menjadi bangsa yang maju di masa-masa yang akan datang. Oleh karena itu saya ingin melihat, tetapi sayangnya potret keagamaan masyarakat itu tidak seperti yang kita bayangkan atau tidak seperti yang dibayangkan oleh Sultan Takdir Ali Syahbana. Lalu seperti apa ya potret keagamaan masyarakat? Dalam berbagai survei yang dilakukan oleh Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat UIN Syarif Hidayatullah, bahkan ini riset terbaru ya tahun 2020, itu menyimpulkan potret keagamaan masyarakat itu didominasi oleh pemahaman keagamaan konservatif. Meski narasi konservatif itu secara umum dapat disebut aman dalam konteks radikalisme dan terorisme, ya nggak apa-apa. Ya. Narasi konservatif itu nggak membawa keresahan atau tidak membawa bahaya secara politis ya, memang begitu, tetapi posisinya lebih rentan yang mendekati corak radikal, dan biasanya dari level radikal itu tinggal selangkah lagi, tinggal satu klik aja ya, mereka bisa menjadi radikal, dan kemudian selangkah lagi akan menuju kepada aksi-aksi terorisme. Meskipun tidak bersifat politis, tidak melanggar NKRI, dan juga tidak mengedepankan kekerasan, tapi jika seseorang memiliki pemahaman konservatif, diprovokasi sedikit saja itu akan bergeser ya menjadi radikal. Nah, dalam Islam, pemahaman konservatif ini mengekalkan pandangan keislaman berdasarkan pemahaman literalis yang dirumuskan ulama abad pertengahan yang sebagian besar sudah tidak relevan lagi dengan kondisi kita sekarang. Karena apa? Karena mengabaikan prinsip-prinsip maqasidus syariah, tujuan objektif dari syariah, dan juga nilai-nilai kemanusiaan universal. Nah, konservatisme keagamaan juga mendominasi kehidupan masyarakat
dalam sosial media. Ini terlihat nyata ya dalam beberapa survei dan penelitian. Penelitian PPIM dilakukan dengan mengumpulkan data dari Twitter dan YouTube serta wawancara mendalam terhadap beberapa tokoh kunci untuk mendapatkan data secara kualitatif. Selama tahun 2009 sampai 2019, terdapat 1,9 juta tweet dan difiltrasi menjadi 458 ribu lebih tweet dari 100.799 user dengan 7 juta lebih follower. Hasilnya mengejutkan, pandangan konservatif mendominasi viralitas tweet keagamaan sebesar hampir 70%, pemahaman Islamis yang memang hanya 5%, tetapi karena mereka itu noisy, ribut, ya, jadi seolah-olah mereka itu menjadi kelompok yang besar ya dalam kehidupan berbangsa kita. Pemahaman Islam moderat itu hanya 22,20%, dan pemahaman liberal itu sedikit, hanya sekitar 6%. Terlihat jelas akun moderat tertinggal jauh dibandingkan akun konservatif. Pertanyaan muncul, di manakah kalian yang mengaku Islam moderat ya? Meskipun paham moderat memiliki proporsi lebih besar dibandingkan Islamis, namun sifat partisipasinya yang cenderung diam jauh terkalahkan oleh gerakan Islamis yang lebih militan dan sangat aktif bersuara. Temuan ini menguatkan posisi kelompok Islamis sebagai noisy minority, kelompok dengan jumlah sedikit, namun gaungnya lebih besar di media sosial dan sangat mewarnai potret kehidupan masyarakat. Potret keagamaan kelompok milenial juga tidak jauh berbeda, bahkan terlihat lebih buram. Penelitian PPIM tahun 2018 di 18 kota mengungkapkan narasi ekstremisme dan ujaran kebencian beredar sangat masif di kalangan milenial, sehingga mengubah cara beragama mereka yang pada dasarnya lebih bergantung kepada referensi digital daripada referensi akademik yang lebih otoritatif. Kehadiran media sosial telah dengan sangat signifikan menggantikan peran pendidikan agama dalam keluarga, lembaga pendidikan, dan organisasi keagamaan. Lemahnya literasi keagamaan inilah yang berkontribusi besar terhadap kerentanan generasi milenial, terhadap kecenderungan intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme agama. Penelitian tersebut juga mengkonfirmasi bahwa narasi keagamaan yang berkeadilan gender belum menjadi narasi mainstream. Narasi agama di media sosial masih didominasi pemahaman konservatif terkait perempuan, mengukuhkan pandangan budaya patriarki yang sangat-sangat bias gender, mengekalkan subordinasi perempuan, menolak ide kesetaraan gender, apalagi ide feminisme. Mungkin bisa panitia membantu untuk menampilkan slide berikutnya yang, nah ini yang berita tentang peta radikalisme berdasarkan masjid ya. Jadi di dalam masjid-masjid pun ya, bahkan di masjid-masjid pemerintah BUMN juga coba perhatikan 20 tingkat apa ya, tingkat pemahamannya juga yang moderat itu enggak dominan gitu ya. Jadi saya kadang-kadang berpikir, lalu kementerian-kementerian itu ngapain gitu ya? Ngapain mereka enggak ngurusin masjidnya dengan baik? Kalau dikatakanlah masjid, kementerian itu kan tidak mengurus masjid, ya memang, tetapi kan masjid itu ada di dalam kantor-kantor kementerian, ada di dalam kantor-kantor BUM. Tentu saja sebagian dari dana yang digunakan untuk mengelola masjid itu diambil dari dana kementerian atau dana BUMN. Nah, berikutnya saya minta supaya yang paparan tentang pandangan berkeadilan gender atau pandangan tentang perempuan. Nah, pandangan-pandangan seperti inilah yang mendominasi ya, kehidupan masyarakat kita. Dan kita semuanya diamnya karena biasanya kelompok-kelompok moderat itu memilih untuk bersikap santun ya, tidak ingin banyak heboh kira-kira begitu. Nah, pandangan-pandangan seperti inilah ya yang memenuhi ya, dunia medsos kita. Narasi mengenai perempuan hanya berkutat pada ruang domestik, bahkan hanya berkutat di area kasur, sumur dan dapur serta pada perannya sebagai anak, ibu dan istri. Terdapat indikasi kuat perempuan lebih rentan terhadap paparan fanatisme paham keagamaan dibandingkan laki-laki. Dominasi narasi konservatif dalam isu gender dan tingginya proporsi narasi konservatif di kalangan perempuan melahirkan transmisi konservatisme antar generasi, dan ini yang sangat berbahaya. Dan itu sangat, kenapa? Karena membahayakan masa depan. Mengapa? Karena narasi itu sungguh-sungguh menggerus kemanusiaan perempuan. Karena itu upaya-upaya pemerintah untuk mendapatkan tujuan-tujuan SDGs dan seterusnya
dan peningkatan sumber daya manusia dalam pembangunan kita itu akan menjadi terhambat. Oleh karena itu saya berpikir, mengapa ya wacana seperti ini itu menjadi sesuatu yang sangat disukai oleh masyarakat. Bukan hanya di kalangan mereka yang tak terdidik, di kalangan yang terdidik pun ya menyukai apa wacana-wacana seperti ini. Bahkan saya selalu bingung ya kalau membaca seperti dalam image yang kedua ini, muslimah boleh kok kerja, tapi dengan serangkaian persyaratan yang begitu ketat. Bagi saya, laki-laki dan perempuan, muslim dan muslimah, ketika bekerja itu juga membutuhkan persyaratan yang sama. Dua-duanya membutuhkan apa, integritas moral yang kokoh. Dua-duanya ya punya ketertiban, punya aturan-aturan dan sebagainya. Jadi bukan hanya perempuan yang harusnya dihadang dengan sejumlah persyaratan. Boleh bekerja tapi syaratnya harus ini, harus ini, harus itu. Tetapi kita nggak menemukan persyaratan seperti itu ada pada laki-laki. Inilah yang disebut dengan bias gender dalam pemahaman keagamaan. Temuan lainnya dari penelitian tersebut adalah politisasi narasi keagamaan memengaruhi peningkatan paham konservatisme di media sosial. Indikasinya, keterkaitan isu agama dengan politik itu sangat-sangat kuat. Wacana keagamaan konservatif itu lebih banyak muncul beriringan dengan apa event-event politik praktis. Ketika pemilu kada, ketika pilkada, maka wacana keagamaan konservatif ini menyeruak di hampir seluruh relung-relung media kita. Kompetisi politik di Indonesia banyak memanfaatkan isu agama sebagai sumber perebutan massa. Fatalnya, politisasi narasi agama ini tidak hanya dilakukan oleh partai-partai Islam, tapi juga oleh partai-partai nasional yang katanya mengusung demokrasi. Bahkan terjadi fenomena diseminasi konflik kepentingan elit ya di ruang publik melalui persebaran narasi keagamaan di media sosial. Jadi corak keagamaan konservatif ini mengkonfirmasi penelitian Pew Research Center bahwa kesemarakan keagamaan atau kesemarakan beragama atau saya menyebutnya kehebohan beragama itu tidak memberikan manfaat signifikan ya bagi tumbuhnya kesejahteraan dan kebahagiaan manusia. Pemahaman agama secara konservatif hanya melihat agama sekedar menyembah Tuhan dalam makna yang sempit, melaksanakan ritual sebagai kegiatan seremonial. Ajaran agama yang dikembangkan tidak akomodatif ya terhadap nilai-nilai kemanusiaan universal. Tidak heran jika mayoritas umat beragama, ya termasuk dalam hal ini tentu dalam kalau kita bicara di Indonesia tentu umat Islam, misalnya ya menegakkan ibadah salat itu hanya sekedar ritual. Salat belum dimaknai sebagai upaya penguatan kualitas spiritual diri. Seharusnya ya salat itu berujung pada upaya pembebasan manusia dari belenggu kejahiliahan, membuat manusia menghindarkan diri dari semua perilaku keji dan tak terpuji. Karena itu kalau di dalam Islam dikatakan inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar, bahwa ujung dari salat itu adalah mencegah pelakunya, mencegah manusia dari melakukan hal-hal yang keji dan hal-hal yang tak terpuji. Jadi orang yang konsisten menegakkan salat mestinya bergairah melakukan kerja-kerja kebudayaan demi membangun kemaslahatan diri sendiri maupun juga kemaslahatan keluarga dan juga kemaslahatan masyarakat luas. Pertanyaan berikutnya adalah, siapakah yang berpengaruh menyebarkan narasi keagamaan konservatif tersebut? Hasil penelitian menunjukkan, siapapun yang memiliki otoritas dalam menyebarkan narasi agama, meskipun dengan basis follower yang kecil atau tanpa otoritas keagamaan yang sah. Dampak buruk dari disrupsi digital, antara lain menguatnya pemahaman keagamaan konservatif dan cenderung radikal, sehingga tidak heran jika atas alasan agama masyarakat semakin intoleran, semakin eksklusif, mudah menghakimi kelompok yang berbeda, serta acuh terhadap upaya-upaya membangun peradaban untuk kesejahteraan dan perdamaian manusia. Pada prinsipnya, semua agama itu tumbuh berdasarkan iman atau kepercayaan. Kepercayaan seharusnya dilengkapi dengan penjelasan rasional atau alasan-alasan pembenaran bagi adanya kewajiban dan larangan, nilai moral baik-buruk, dan upacara-upacara ritual yang mesti dijalankan. Akan tetapi, faktanya, lebih banyak penganut agama itu tidak memerlukan alasan-alasan rasional bagi tindakan keagamaan mereka. Karena bagi mereka, bahkan sebagian besar mereka mengatakan agama itu nggak boleh difikirkan, nggak boleh menyertakan
pikiran rasional ke dalam pemahaman keagamaan. Ini buat saya ini satu hal yang sangat-sangat mengerikan ya. Akibatnya mereka tidak mudah mengubah pandangan mereka yang seringkali ya, tidak masuk akal walau diajukan berjuta argumentasi yang rasional dengan bukti-bukti kasat mata atau sangat logis. Mereka hanya akan berubah jika mendapatkan doktrin dari pemimpin yang mereka percayai. Fatalnya lagi bagi kalangan konservatif, doktrin ajaran agama terkadang lebih berwibawa dari kitab suci itu sendiri. Demikian juga guru-guru yang mereka yakini itu dianggap lebih suci dari ulama yang memiliki otoritas dan keahlian dalam bidang keagamaan. Jadi tidak heran kalau kita melihat dalam masyarakat luas siapa yang dijadikan idola ya, sementara ulama-ulama besar ya seperti Quraisy Shihab, seperti Mustafa Bistrik, ulama-ulama dari Muhammadiyah, ulama-ulama dari NU itu enggak muncul ke permukaannya, itu dianggap angin lalu oleh kelompok-kelompok konservatif ini. Masuk akal atau tidaknya pemahaman terhadap teks kitab suci terkadang enggak penting ya. Yang terpenting adalah pendapat, paham dan tafsir dari orang yang sudah terlanjur mereka jadikan imam. Nah, inilah yang menjadi kesulitan dalam masyarakat yang dilanda oleh disrupsi digital sekarang ini. Dengan algoritma, orang semua tergiring untuk meyakini sebuah keyakinan tanpa harus menggunakan akal sehatnya. Di sinilah sering muncul sikap keagamaan yang radikal, yang jauh dari sikap kritis dan rasional, bahkan jauh dari sikap adil dan bijaksana yang menjadi inti ajaran agama itu sendiri. Nah, sekarang, apa yang harus kita lakukan? Bagi saya, pentingnya penguatan literasi agama adalah sebuah keniscayaan. Indonesia jelas bukan negara agama, meski mayoritas penduduknya mengaku beragama. Namun pemerintah amat memperhatikan pembangunan bidang agama, antara lain dengan hadirnya Kementerian Agama dan sejumlah lembaga-lembaga keagamaan lain. Pertanyaan lain muncul, bagaimana menjadikan religiositas penduduk ini sebagai modal sosial untuk memajukan Indonesia? Ya, bagi saya sih blessing disguise ya, karena penduduk masyarakat kita sudah cinta agama, mereka sangat religius, kita jadikan saja religiositas itu sebagai modal sosial untuk membangun bangsa ini lebih maju dan lebih kompetitif di masa yang akan datang. Bagi saya tidak ada yang salah dengan pilihan masyarakat yang memandang penting agama dalam kehidupan. Persoalannya tinggal bagaimana menjadikan masyarakat yang cinta-cinta agama ini lebih memahami agama dengan benar, sehingga mengerti hakikat agama sebagai jalan pembebasan dari berbagai krisis kemanusiaan kepada kehidupan yang bermartabat, berbudaya, dan berkeadaban. Menurut hemat saya, hal yang paling mungkin dilakukan adalah penguatan literasi agama. Pertanyaannya, apa sih literasi agama itu? Seiring dengan perkembangan zaman, literasi bukan lagi bermakna tunggal, melainkan mengandung beragam arti. Ada beragam literasi, salah satunya adalah literasi agama. Diana Elmore mendefinisikan literasi agama sebagai kemampuan untuk melihat dan menganalisis titik temu antara agama dan kehidupan sosial, politik, dan budaya dari beragam sudut pandang. Orang yang melek agama akan memiliki pemahaman dasar mengenai sejarah, teks-teks sentral, kepercayaan, serta praktik tradisi keagamaan yang lahir dalam konteks sosial, historis, dan budaya tertentu. Karena itu dengan literasi agama, seorang penganut agama akan memiliki wawasan yang luas, pandangan yang luas yang mengenai apa itu agama. Sehingga dia tidak terjebak dalam pemahaman yang sempit bahwa agama itu hanya sekedar ritual belaka. Sejalan dengan Diana, Kenneth Primrose, ketua studi agama moral dan filosofis pada Robert Gordon's College di Skotlandia, menekankan pentingnya peningkatan literasi agama agar masyarakat belajar hidup dengan pengamalan nilai-nilai luhur agama yang mengutamakan kasih sayang. Karena sebetulnya dalam Islam juga dikatakan bahwa intisari agama itu adalah cinta. Ya, kalau Anda membaca kitab-kitabnya Rumi dan kitab-kitab para sufi lainnya, itu jelas sih bahwa kamu tidak beragama sebelum cinta menguasai relung hidup atau relung hatimu. Karena itu, penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia, menghargai perbedaan, dan cinta lingkungan itu adalah intisari dari agama. Saya sependapat dengan kedua pemikir sebelumnya. Bagi saya, agama seharusnya menjadi inspirasi atau penggerak perubahan bagi manusia
untuk meningkatkan harkat dan martabat kemanusiaannya, sekaligus kualitas spiritualitasnya agar mampu menegakkan nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan kemaslahatan. Bukan hanya untuk dirinya, melainkan juga untuk seluruh umat manusia, bahkan juga untuk seluruh makhluk di alam semesta ini. Itulah pesan rahmatan lil alamin. Karena itu kalau kita membaca ayat-ayat yang diturunkan kepada Rasul, ya, bahwa khusus kepada beliau, ayat-ayatnya itu pasti berbunyi, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Saya tidak mengutusmu, wahai Muhammad, kecuali semata-mata agar kamu dapat menebar rahmat, menebar manfaat kepada seluruh makhluk di alam semesta ini. Jadi Islam itu datang bukan untuk umat Islam belaka, tetapi untuk semua manusia, bahkan untuk semua makhluk di alam semesta itu. Karena itu keislaman kita itu diuji apakah kita itu bermanfaat bagi sesama, bermanfaat bagi alam semesta ini atau tidak. Karena kalau hanya bermanfaat untuk diri sendiri, apalagi juga untuk golongan, tunggu dulu ya, keislaman kita itu masih belum tuntas ya. Oleh karena itu langkah strategis dalam memberdayakan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia yang amat-amat religius ini harus dimulai dari penguatan literasi keagamaan. Setidaknya melalui penguatan literasi agama, penganut agama memahami dan menghayati untuk selanjutnya mengamalkan nilai-nilai agama secara benar. Menurut saya, paling tidak literasi agama itu memperkuat pemahaman dan penghayatan kita pada 5 isu yang berikut ya. Paling tidak 5 isu berikut. Yang pertama, dengan literasi agama ini kita meyakini agama itu sangat-sangat mengedepankan cinta kasih serta penghargaan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan. Dalam Islam itu dijelaskan secara detail, bahkan secara panjang ya, bahwa manusia itu adalah makhluk mulia, diciptakan dengan harkat dan dignity, diciptakan dengan, kalau dalam istilah Islam itu, karamatul insan ya. Kedua, meyakini agama itu sungguh mengajarkan prinsip keadilan dan kesetaraan manusia, termasuk di dalamnya itu keadilan dan kesetaraan gender. Ketiga, meyakini agama itu mewajibkan sikap peduli, empati ya, terhadap sesama, khususnya kelompok-kelompok rentan yang dalam Islam itu disebut dengan istilah al-mustada'afin. Ya, dalam konteks inilah agama memotivasi manusia sedemikian rupa agar memanfaatkan kekuatan ekonomi, kemajuan sains dan teknologi, termasuk teknologi digital, sehingga mampu memanfaatkan dunia digital sepenuhnya untuk kemaslahatan manusia. Keempat, meyakini agama mengajarkan kecintaan terhadap negara dan tanah air, sehingga manusia terdorong aktif berkontribusi konstruktif bagi pembangunan bangsanya. Karena itu semakin orang beragama seharusnya dia semakin peduli pada bangsanya, semakin peduli pada upaya-upaya membangun ya kesejahteraan bangsanya. Kelima, meyakini agama mengajarkan kepedulian terhadap pelestarian lingkungan, sehingga aktif melakukan upaya-upaya pelestarian lingkungan dan meyakini bahwa upaya melestarikan lingkungan itu adalah bagian dari ibadah. Kelima isu utama ini dalam upaya penguatan literasi agama tersebut saya coba elaborasi secara singkat sebagai berikut. Terkait dengan agama dan isu harkat dan martabat kemanusiaan, Al-Quran secara terang benderang menjelaskan bahwa manusia adalah makhluk mulia, diciptakan dengan harkat dan martabat, istilahnya itu adalah karamatul insan. Karena itu visi penciptaan manusia, perempuan dan laki-laki, atau gender apapun, itu adalah menjadi khalifah fil ardh. Adapun misi manusia itu adalah amar ma'ruf nahi mungkar, melakukan upaya-upaya transformasi, ya upaya-upaya humanisasi sehingga terwujud apa yang disebut dengan balda thayyibah wa rabbun ghafur, negara yang maju, sejahtera, penuh kedamaian. Manusia membangun budaya dan peradaban melalui upaya-upaya transformasi dan humanisasi seperti peningkatan ilmu, teknologi, penguatan ekonomi serta berbagai kegiatan positif dan produktif. Dalam proses humanisasi, mencerahkan masyarakat, membela kelompok-kelompok rentan yang mengalami penindasan dan perlakuan tidak adil, seperti kelompok minoritas, ya kelompok anak-anak terlantar, kelompok difabilitas, dan juga para penderita HIV/AIDS, dan seterusnya. Kedua, agama dan isu keadilan dan kesetaraan gender. Al-Quran menegaskan kesetaraan semua manusia, bahkan ya tidak boleh ada rasis. Karena itu Islam adalah agama yang sangat kontradiktif dengan rasisme, dengan semua bentuk pengistimewaan, termasuk kepada pengistimewaan gender. Ajaran Tauhid yang berimplikasi, karena setidaknya ya ada 6 alasan
penting ya, pentingnya kesetaraan manusia. Pertama, kalau kita betul-betul memahami tauhid dengan benar, bahwa dengan tauhid hanya ada satu Tuhan, berarti selain Tuhan itu semuanya makhluk. Artinya apa? Bahwa semua makhluk yang ciptaan Tuhan-Nya adalah berasal dari zat yang satu. Karena itu kita bersaudara, sumber kita satu. Karena itu prinsip kemanusiaan ini amat sangat penting ya ditegaskan di dalam Islam. Islam hadir demi menentang budaya jahiliyah yang syarat dengan nilai-nilai patriarki yang merendahkan perempuan. Islam lalu memperkenalkan kepada masyarakat Arab dan juga masyarakat dunia tentang pentingnya memanusiakan perempuan, wajibnya mengangkat harkat dan martabat perempuan sebagai manusia merdeka yang posisinya setara dengan saudara mereka para lelaki, baik dalam lingkungan keluarga maupun dalam kehidupan luas dalam masyarakat. Sepanjang hayatnya, Rasul berjuang mengembalikan hak-hak asasi perempuan sebagai manusia utuh dan merdeka. Tentu saja ada fungsi-fungsi yang berbeda di antara perempuan dan laki-laki akibat perbedaan fisik biologis. Namun perbedaan tersebut tidak harus menjadikan salah satu pihak, terutama perempuan, mengalami ketimpangan dan ketidakadilan gender. Sebagai orang beragama, kita semua hendaknya berupaya melawan dan mengurangi semua bentuk diskriminasi, semua bentuk stigma, stereotip, subordinasi, kekerasan terhadap perempuan dan juga kelompok-kelompok rentan lainnya dengan tetap menggunakan cara-cara yang santun dan beradab. Yang ketiga adalah isu agama dan perlindungan terhadap hak kelompok rentan. Imam Al-Ghazali merumuskan nilai-nilai yang terkandung pada maqasidus syariah ke dalam 5 prinsip dasar hak asasi manusia. Dan itu dilakukannya pada abad ke-12 loh ya. Karena Al-Ghazali itu wafat tahun 1111 Masehi. Bayangkan abad ke-12 ya, seorang pemikir Islam sudah menyatakan sebuah gagasan penting tentang perlindungan terhadap hak asasi manusia. Sementara deklarasi universal hak asasi manusia itu baru diproklamirkan pada abad ke-20, persisnya pada tanggal 10 Desember tahun 1948. 5 hak dasar manusia yang disebutnya sebagai al-hukukul al-insan, al-hukukul khamsa oleh Imam Al-Ghazali. Kelima hak dasar itu adalah hak hidup, ya. Hibzun nafs, ya. Hak kebebasan beropini, hibzul akal, hak kebebasan beragama, hibzuddin, hak properti, ya, hibzul mal, dan juga hibzun nasl, hak kesehatan reproduksi. Jadi kelima hak dasar manusia ini sudah dinyatakannya jauh sebelum deklarasi universal di tingkat global itu diumumkan. Konsep al-hukukul khamsa ini selanjutnya membawa kepada pentingnya melihat manusia sebagai sasaran sekaligus sebagai subjek hukum dalam syariat Islam. Tidak berlebihan jika Ibnul Qayyim al-Jauziyah, seorang ahli fikih dalam mazhab Hambali, merumuskan sebagai berikut. Syariat Islam sesungguhnya dibangun untuk kepentingan manusia dan tujuan-tujuan kemanusiaan universal seperti kemaslahatan, keadilan, kerahmatan, kebijaksanaan. Dan ini harus diimplementasikan bagi semua manusia tanpa kecuali. Bahkan harus memberikan prioritas kepada kelompok rentan dan tertindas yang disebut al-mustada'afin. Prinsip-prinsip inilah yang harus menjadi acuan dalam pembuatan hukum dan juga harus menjadi inspirasi bagi setiap pembuatan hukum. Penyimpangan terhadap prinsip-prinsip ini berarti menyalahi cita-cita hukum Islam itu sendiri. Pernyataan yang tidak kurang tegasnya juga dilontarkan oleh Ibn Rushd bahwa kemaslahatan merupakan akar dari berbagai syariat yang ditetapkan Tuhan. Sementara Izzuddin bin Abdussalam juga mengatakan bahwa seluruh ketentuan agama diarahkan sepenuhnya untuk memenuhi kemaslahatan manusia. Keempat, isu agama dan kebangsaan. Islam sebagai agama tidak memberikan ketentuan yang rinci dan detail mengenai bagaimana seharusnya kita mengelola sebuah negara. Jadi dalam Al-Quran atau dalam ajaran Islam yang lainnya, dalam hadis-hadis Nabi itu enggak ada ketentuan bagaimana mengadakan pemilu, bagaimana melaksanakan pilkada, bagaimana menegakkan good governance, dan seterusnya. Tetapi Al-Quran cukup menjelaskan prinsip-prinsip dasar yang harus diperpegangi dalam mengelola hidup berbangsa dan bernegara. Yaitu adalah prinsip persaudaraan, ya, prinsip kesetaraan dan keadilan,
serta prinsip kebebasan manusia. Bayangkan ya, prinsip kemerdekaan manusia itu sangat dihargai dalam Islam. Implementasi ketiga prinsip dasar tersebut berimplikasi pada penghapusan semua sistem politik dan ekonomi yang mengandung unsur despotik, tiranik, eksploitatif, dan manipulatif. Inilah yang saya dapatkan dari penelitian saya, penelitian disertasi saya di Kairo, tepatnya di Universitas Al-Azhar tahun 1997. Islam datang membebaskan manusia dari semua sistem tiranik, despotik, dan totaliter. Islam datang untuk apa? Untuk membangun masyarakat sipil yang berkeadaban. Civic and civilized society, masyarakat yang mengamalkan nilai-nilai kemanusiaan universal seperti keadilan, ya, kejujuran, kesetaraan, dan seterusnya. Itulah tugas-tugas kenabian, prophetic task yang diemban oleh Rasul. Tugas kenabian tersebut tidak berakhir dengan wafatnya Nabi, melainkan dibebankan kepada kita semua, ya, baik laki maupun perempuan, untuk dapat melaksanakan tugas kenabian tersebut secara optimal. Semua kita dibekali, ya, karena itu semua kita perlu dibekali penguatan literasi agama agar mampu melaksanakan tugas-tugas profetik tersebut. Indonesia memiliki prinsip dan visi kebangsaan yang kuat, bukan saja dapat mempertemukan kemajemukan masyarakat dalam kebaruan komunitas politik bersama, tetapi juga mampu memberi kemungkinan bagi keragaman komunitas untuk tidak tercerabut dari akar tradisi dan kesejarahan masing-masing. Negara didasarkan pada kedaulatan yang memberi kewenangan untuk mengatur manusia yang hidup dalam wilayah tertentu. Itulah mengapa ada tiga unsur dalam negara, yaitu ada unsur warga negara, ada unsur wilayah, dan kedaulatan. Masalahnya, seringkali muncul kesalahpahaman bahwa kesetiaan seseorang kepada negara akan terganggu manakala setia kepada agama. Padahal tidak demikian. Agama mempunyai aturan-aturan mengenai bagaimana penganutnya menjalani kehidupan, sebagaimana negara juga mempunyai aturan-aturan yang mengatur warga negara, ya, bagaimana seharusnya hidup dalam kehidupan bersama sebagai bangsa. Hal ini terlihat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang menyatakan tujuan negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan ini yang paling penting, keadilan sosial. Inilah yang tujuan yang belum pernah ya ditegakkan secara, bahkan jangankan secara optimal, bahkan belum pernah ya ditegakkan secara sungguh-sungguh dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Sebagai seorang muslimah, saya tidak merasakan adanya kontradiksi antara ketaatan terhadap agama dan ketaatan terhadap negara. Saya yakin ajaran agama mengarah pada penegakan nilai-nilai kemanusiaan universal, terutama nilai keadilan. Dan ini selaras dengan tujuan berdirinya negara Indonesia, yaitu membangun keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekali lagi, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya untuk segelintir orang saja. Kelima, isu agama dan isu lingkungan. Nah, untuk yang terkait ini, isu lingkungan ini, inilah kehidupan keagamaan kita sangat parah di sini. Kita beragama tapi kita abai terhadap lingkungan kita. Mungkin juga kehadiran COVID ya, COVID 19 ini menyadarkan kita tentang pentingnya kita melihat kepada alam semesta dan bagaimana melindungi kesejahteraan, keasrian, dan juga kesehatan lingkungan kita. Dan sebagai orang yang beragama, tentunya kita harus menjadi pionir ya dalam upaya-upaya pelestarian lingkungan alam. Kenapa? Karena kalau di dalam Islam, Al-Quran dan Sunnah Rasul sebagai sumber utama ajaran Islam, itu memuat sejumlah pedoman penting. Ya. Paling tidak ada tiga hal yang diatur di dalam Islam. Pertama, pedoman pemeliharaan lingkungan. Ya. Ada banyak ayat bicara tentang ini. Pedoman pemanfaatan lingkungan, dan yang ketiga adalah pedoman pencegahan bencana. Ya. Salah satu konsep Islam dalam pemanfaatan alam adalah hadul kifayah, standar kebutuhan yang layak. Artinya, dalam memanfaatkan alam, manusia perlu menggunakan standar kelayakan, yakni gunakanlah atau manfaatkanlah alam dan isinya sekedar memenuhi kebutuhan yang layak. Karena itu jangan serakah dan egois dalam memanfaatkan alam. Jangan menggunakannya di luar standar yang digariskan. Sebab hal itu bermakna mengeksploitasi alam semesta. Dengan ungkapan lain, perlu kesadaran akan pentingnya kelestarian alam. Upaya-upaya inovatif mencegah
kerusakannya dan aksi-aksi konkret menjaga kelestariannya. Seharusnya ya, buat saya semakin kita beragama seharusnya semakin kita bergairah ya menata alam semesta ini dari segala hal yang dapat mengeksploitasi kelestariannya. Karena itu kita mestinya harus berteriak kencang ya ketika upaya-upaya mengeksploitasi alam itu dilakukan dengan cara-cara yang masif yang melalui perizinan membuka lahan-lahan untuk investasi dan sebagainya, korporasi-korporasi raksasa menghancurkan alam semesta kita dan umat beragama diam saja. Demikianlah paling tidak ada 5 isu yang penting dijelaskan dalam penguatan literasi agama. Melalui penguatan literasi agama diharapkan secara berangsur masyarakat memiliki kesadaran pentingnya mengamalkan agama sebagai jalan pembebasan dari berbagai krisis kemanusiaan. Pertanyaannya, lalu bagaimana upaya penguatan literasi agama itu diwujudkan? Saya masih percaya pada lembaga pendidikan dalam arti seluas-luasnya. Saya ingin menitikberatkan pada pentingnya pendidikan dalam keluarga, karena di sanalah seorang anak mulai belajar tentang agama. Selanjutnya, lembaga-lembaga pendidikan formal mulai dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi hendaknya mengajarkan agama yang menekankan pada pentingnya berpikir kritis. Oleh karena itu, PAUD semoga sudah mulai membenahi diri, tidak lagi mengajarkan ujaran-ujaran kebencian, ya, pandangan-pandangan sektarian, dan juga permusuhan terhadap kelompok yang berbeda. Agama yang pentingnya kita mengedepankan agama yang memandang penting rasionalitas dan nalar kritis. Karena itu sangat sejalan dengan pandangan agama. Tentu yang dilarang hanyalah pendewaan akal ya, dan memutlakkan sebuah pandangan. Penting juga melibatkan institusi pendidikan non-formal di masyarakat. Mereka harus mampu mengedepankan ajaran agama yang kompatibel dengan nilai-nilai kemanusiaan universal. Ya, seperti keadilan, kesetaraan, kebersihan, keindahan, ya, kedamaian, dan seterusnya. Saya sangat senang karena pemerintah dalam beberapa tahun ini gencar mengembangkan konsep moderasi beragama, terutama dalam konteks meng-counter isu-isu fundamentalisme, radikalisme, dan terorisme yang semakin marak dan sangat intens menyasar kelompok milenial dan juga bahkan kelompok perempuan loh akhir-akhir ini. Hanya saja saya melihat berbagai program pemerintah yang amat potensial itu belum dikemas menjadi sebuah gerakan sosial yang masif sehingga mampu mengubah situasi atau instalasi sosial kehidupan masyarakat luas. Karena itu penting sekali menjadikan moderasi beragama ini menjadi sebuah gerakan yang masif dilakukan di seluruh tingkatan, dari level bawah sampai level atas. Terakhir, penguatan literasi agama akan menyadarkan masyarakat tentang fungsi penting agama dalam membangun kebudayaan dan peradaban manusia. Setidaknya 3 fungsi penting agama, yakni fungsi humanisasi, memanusiakan manusia dengan mengangkat harkat martabat manusia. Fungsi liberasi, membebaskan manusia dari semua bentuk kejahiliahan, ketidakadilan, kemiskinan, kelaparan, dan penindasan. Nah, ini yang jarang disampaikan, bahkan saya seringkali gemas yang mendengarkan khotbah-khotbah, oh ya nggak apa-apa kita hidup miskin, karena nanti di akhirat kita akan mendapatkan kemenangan. Saya pikir kok dia yakin ya, masyarakat itu atau pemuka agama itu mengatakan bahwa di akhirat nanti kita akan mendapatkan kemenangan. Nggak apa-apalah kita di dunia ini bermiskin-miskin atau melarat dan sebagainya. Bagi saya, agama kok tidak memberikan dorongan untuk bagaimana kita berkarya sebaik-baiknya. Karena itu saya pikir salah satu hadis yang penting untuk disampaikan dalam masyarakat kita itu adalah kadal fakru ayakuna kufra, bahwa kefakiran, ya kemiskinan itu sangat mudah mendorong seseorang itu kepada kekafiran. Karena itu hati-hati ya, bukan berarti kita membenci orang miskin, tetapi bagaimana orang itu harus termotivasi untuk beyond-nya, untuk memperbaiki status sosialnya, untuk bisa menjadi, karena bagaimanapun juga ya dulu awliya khairu minal yadisupla. Jadi tangan di atas, tangan yang memberi itu selalu lebih baik, selalu lebih mulia. Karena itu bagaimana kita memotivasi masyarakat kita untuk menjadi kelompok yang selalu memiliki keunggulan dalam bidang ilmu pengetahuan, dalam bidang sains, dalam bidang teknologi, termasuk teknologi digital, dan juga dalam bidang ekonomi. Terakhir adalah fungsi transendensi. Karena itu fungsi-fungsi seperti yang dinyatakan banyak di dalam bukunya Kuncoro Ningrat itu, bahwa fungsi humanisasi, liberasi, dan fungsi transendensi itu harus menguat ya dalam masyarakat kita.
itulah pesan penting ya, salah satu yang saya tangkap dari kuliah-kuliah Sultan Takdir Al-Syabana dalam banyak tulisannya terkait agama. Menurutnya sekali lagi, agama harus berfungsi menjadi pengetahuan dalam mewujudkan kebudayaan modern yang akan mengantarkan manusia pada kedamaian dan kebahagiaan, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Sebagai penutup, izinkanlah saya membacakan sebuah surah dalam Al-Quran. Surahnya sangat pendek, tetapi syarat dengan pesan-pesan moral kebudayaan, yaitu surah Al-Asr. Wal-Asri, innal insana lafi khusr, illa allazina amanu wa amilus salihat, wa tawasaw bilhaqi, wa tawasaw bisabr. Demi waktu, sesungguhnya semua manusia terancam kerugian dan kebangkrutan, kecuali mereka yang sungguh-sungguh beriman dan bergiat dalam kerja-kerja kebudayaan melalui upaya-upaya transformasi dan humanisasi demi wujudnya peradaban yang mengedepankan kemaslahatan bagi semua umat manusia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dimanapun Anda berada, marilah kita bersama-sama memberikan tepuk tangan virtual kepada Profesor Dr. Musdah Mulia. Baik yang bergabung di dalam ruangan ini, dari YouTube, dimanapun. Terima kasih banyak Prof atas paparan Anda pada sore ini bertajuk penguatan literasi agama mewujudkan Indonesia maju dengan beberapa pokok penting ya. Mungkin saya tidak akan menyimpulkan, tapi ada pokok penting, butir-butir penguatan literasi agama, 3 poin fungsi agama yang menciptakan masyarakat inklusif, toleran, dan maju, serta yang paling penting hubungan mesra antara agama, percayaan, kemanusiaan, alam semesta, dan pikiran kritis. Pemikiran Anda tak hanya memperkaya semangat dan gagasan Sultan Takdir Ali Syahbana, tapi juga menjadi santapan bergizi bagi setiap kita yang menyaksikan sore ini. Untuk itu, sebagai apresiasi dan ucapan terima kasih sebesar-besarnya, Akademi Jakarta akan menyerahkan penghargaan kepada Profesor Musdah Mulia berupa karya patung oleh Dolorosa Sinaga, seniman rupa Indonesia dan anggota Akademi Jakarta. Saya mengucapkan terima kasih banyak dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada Akademi Jakarta yang telah mempercayakan kepada saya untuk menyampaikan Sultan Takdir Ali Syahbana Memorial Lecture untuk tahun 2021 ini. Semoga saja upaya ini membawa kebaikan buat kita semua dan juga untuk kemajuan bangsa dan negara Indonesia. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih banyak Profesor Dr. Musdah Mulia, sehat terus, selalu berkarya. Hadirin sekalian, demikianlah rangkaian program Sultan Takdir Ali Syahbana Memorial Lecture, Kuliah Kenangan Sultan Takdir Ali Syahbana yang diselenggarakan oleh Akademi Jakarta, bekerjasama dengan Dewan Kesenian Jakarta. Sebelum menutup, saya mengundang seluruh anggota Akademi Jakarta untuk mengaktifkan video dan bergabung bersama saya di dalam ruangan ini untuk kita sama-sama menutup helat sore ini. Terima kasih sekali lagi atas kehadiran Anda sekalian, kesetiaan Anda menyaksikan acara ini. Semoga ini menjadi sesuatu yang bermanfaat dan kita bisa mengembangkan terus pemikiran-pemikiran yang berarti ini. Terima kasih Profesor Musdah Mulia. Dewan Kesenian Jakarta, kami berharap dapat bertemu Anda kembali dalam program Akademi Jakarta berikutnya. Tetap sehat dan selamat sore.